Ini adalah tampilan terbaru dari status WhatsApp. Nah, buat kalian yang baru saja update WhatsApp ke versi yang terbaru, kalian pasti kaget dengan tampilan WhatsApp seperti ini. Pasti kalian kaget, loh, kenapa kok jadi di samping? Ya, karena ini adalah tampilan terbaru dari status WhatsApp, teman-teman. Kalau dulu kan tampilan status WhatsApp-nya itu ke bawah ya. Kita nyaman untuk lihat status WhatsApp-nya, tinggal kita scroll aja. Tetapi kalau untuk yang ini, ya jadinya seperti ini. Dia harus digeser ke samping. Dan kita di sini belum tahu untuk status yang sudah kita lihat itu di mana letaknya. Kalau yang versi lama kan kalau status yang sudah dilihat, dia munculnya di pembaruan status yang sudah dilihat seperti itu. Nah, kalau yang ini nggak jelas. Contohnya ini, saya ingin lihat status yang untuk nama Dika ini. Nah, ini untuk statusnya ya. Kita udah lihat statusnya, sekarang dia langsung secara otomatis menghilang. Kita akan cari untuk status yang telah kita lihat tadi, di mana dia. Nah, ternyata perginya di sini. Tapi kita tidak tahu apakah statusnya ini sudah kita lihat atau belum. Oh, jadi teman-teman, untuk status yang sudah kita lihat sebelumnya, dia itu tidak berwarna biru. Nih ada lingkaran. Kalau yang terbaru ini ada lingkaran, itu artinya belum kita lihat statusnya. Kalau yang sudah kita lihat, dia itu nggak ada bentuk lingkaran biru seperti ini. Ini yang membedakan antara status yang baru ini dengan status yang lama. Kalau yang lama kan munculnya itu di pembaruan status yang sudah dilihat. Kalau untuk yang baru ini itu ditandai dengan tampilan warna biru lingkaran seperti itu. Itu artinya belum kita lihat statusnya. Kalau yang gak ada warna birunya itu artinya sudah kita lihat. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah kalian suka dengan tampilan status WhatsApp terbaru kali ini? Atau malah, aduh, kenapa sih update harus berubah lagi untuk tampilan statusnya? Oke, kalau saya sih suka-suka aja ya. Itu atur-atur aja lah bagusnya gimana. Nah, silahkan kalian komen di bawah video ini.